pemerintah Desa Marobea, Kecamatan Sawere Gadi, Kabupaten Muna Barat, melaksanakan kegiatan pembersihan lapangan umum Desa Marobea. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh para perangkat Desa Marobea, anggota BPD, kepala dusun, RT RW, tokoh pemuda, juga masyarakat Desa Marobea. Tampak hadir pula Muslimin Salim SPD atau yang akrab disapa Cak Imin, yang mengkomandoi berjalannya kegiatan tersebut dengan tujuan untuk persiapan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah atau 2021 Masehi mendatang. Mengingat Masjid Nurul Iman yang ada di Desa Marobea tidak akan mampu menampung masyarakat yang akan melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah, maka untuk itu segala persiapan telah dilaksanakan, terutama untuk menghindari adanya kerumunan di masa pandemi COVID-19. Masyarakat pun tampak antusias, saling bergotong royong demi selesainya kegiatan tersebut. Laude Abu Bakar melaporkan dari Desa Marobea, Kecamatan Sawere Gadi.